belakang ambasador ada mayat dilempar dari atas kemari nih. Di TKP sekarang masih ramai. Identitas korban, Pak? Korban berjenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, ya, jatuh di lantai 23, diduga, ini masih dugaan sementara, nanti akan kita dalami, diduga ada masalah keuangan, sehingga terlihat dari CCTV, korban loncat dari lantai 23 ke bawah. Posisi korban bersama? Nggak ada, sendiri. Berarti dia emang tinggal sendiri? Jadi ini apartemen milik tantenya, memang sering kosong, korban juga bisa masuk ke dalam. Jadi pada saat itu memang gak ada orang. Korban masuk ke dalam, kemudian apa, karena punya akses, terus dari balkon itu terjun ke bawah. Sekitar jam berapa tadi Pak Kapolsek loncatnya, Pak? Sekitar jam sebelum jam 12 ya, 11.30-an. Sebelum jam 12. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.